Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya melepaskan pot plastik yang kita jadikan sebagai cetakan untuk membuat pot semen kemarin. Caranya cukup mudah, yaitu dengan menggunakan air panas. Itu yang di video ini, itu air panas yang kita tuangkan ke cetakan. Pot semen yang di dalam itu tidak bisa keluar, susah sekali keluarnya. Kemudian kita menggunakan air panas. Kalau kita pukul-pukul, maka nanti yang untuk kaki-kakinya itu semennya akan copot atau rusak. Maka harus digunakan air panas agar terlepas dengan mudah. Jangan langsung dibuka karena masih panas. Tunggu agak dingin dulu, baru dibuka. Dan itu memang benar-benar mudah sekali membukanya. Bahkan cetakannya langsung lepas. Mungkin karena cetakannya plastik, maka jika terkena air panas atau sesuatu yang panas, maka dia akan melar. Dan ini hasilnya sangat mudah sekali, bukan? Oke, terima kasih yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Dan terima kasih.